Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab zahir ya yang membantu kita untuk bisa qiyamul lail adalah jangan banyak makan. Ya, jangan banyak makan terutama di malam hari. Wa minha di antaranya juga adalah alla yut'iba nafsahu bin nahari bil a'mali syaqah. Jangan dia menyibukkan jiwanya atau dirinya ya, membuat capek dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang terlalu berat. Jangan membuat capek dirinya dengan pekerjaan yang terlalu berat yang membuat dia terlelap tidur di malam hari. Akhirnya tidak bisa bangun tahajud. Ya, tidak bisa qiyamul lail. Jadi secukupnya saja jemaah sekalian, dia bekerja di siang hari dan tidak terlalu membuat dirinya terlalu capek yang menyebabkan dia terlalu terlelap di malam hari akhirnya tidak bisa bangun. Tapi sekali lagi jemaah sekalian, kita harus jaga awal malam kalau kita khawatir tidak bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Kita harus jaga di sepertiga malam awal. Wa minha diantaranya juga, diantara sebab zahir yang bisa membantu kita untuk bangun di tengah malam adalah alla yatrukal qailulah bin nahar. Jangan dia tinggalkan qailulah di siang hari. Ya, kenapa? Fa innaha tu'inu ala qiyamil lail, karena itu bisa membantu kita untuk bangun di tengah malam. Qailulah itu bukan tidur siang yang terlalu panjang. Qailulah itu hanya tidur beberapa ya, beberapa waktu saja, tidak terlalu lama. Dan biasanya qailulah itu sebelum zuhur. Qailulah itu sebelum zuhur. Itu dianjurkan kita istirahat dan tidur sebelum zuhur. Tapi jangan di kantor. Ya, jangan wah ini qailulah sunnah akhirnya di kantor dia tidur. Jangan, atau di sekolah atau di kampus. Tidak. Kalau kita punya waktu, qailulah itu dianjurkan kita istirahat. Jemaah sekalian, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qilu fa inna syaitana la yaqilu ya au kama qala alaihi salatu wasallam qailulahlah kalian karena syaitan itu tidak qailulah. Ya, Rasulullah perintahkan kita untuk qailulah, disebutkan dalam hadis sebelum zuhur kita dianjurkan untuk tidur sebentar sampai waktu zuhur sudah kita bangun sudah segar, itu akan membuat kita bisa bangun tengah malam, kata para ulama kita. Itu akan membantu juga kita untuk bangun tengah malam. Wa minha diantaranya juga adalah ayyajtanibal auzar, dan ini yang paling penting, hendaklah seseorang menjauhkan dirinya dari dosa kalau dia ingin bangun di tengah malam. Jauhkan diri dari dosa kalau kita ingin bangun di tengah malam. Qala Tsauri rahimahullahu taala, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, aku diharamkan salat di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tidak izinkan aku salat di malam hari selama berapa? 5 bulan kata beliau. Kenapa? Ya, bi dzambin aznabtuhu, karena satu dosa yang aku lakukan. Subhanallah, ini juga jamaah sekalian menunjukkan keutamaan ulama-ulama kita terdahulu. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala di antara imam yang terkenal dengan ibadah beliau yang luar biasa. Ulama-ulama kita terdahulu saking sedikitnya dosa yang mereka lakukan, mereka bisa tahu karena dosa apa mereka tidak diizinkan oleh Allah untuk salat malam. Mereka sampai bisa tahu. Ya, contohnya perkataan beliau, aku dulu tidak bisa sholat malam 5 bulan. 5 bulan tidak bisa sholat malam. Kenapa? Bidzambin aznabtuhu, karena satu dosa yang aku lakukan. Satu dosa yang beliau lakukan membuat beliau tidak bisa sholat malam 5 bulan. Jadi kalau ada di antara kita yang saya ini sudah menyetel alarm, pokoknya alarm itu alarm itu sama seperti alarm saya ya. Misalnya kalau jam 4, jadi alarm itu jam 4.00, 4.02, 4.06, beda 22 menit. Supaya kalau jam 4.00 tidak bangun, oh ada harapan 4.02. Ya, kalau tidak bangun juga ada harapan 4.04, 4.0 setiap 2 menit. Tapi sampai jam 5
baru bangun. Subhanallah. Kenapa jemaah sekalian? Sufyan Ats-Tsauri 5 bulan tidak bisa sholat malam. Beliau katakan karena satu dosa yang beliau lakukan. Kita, berapa banyak dosa yang kita lakukan? Subhanallah. Dan sudah berapa lama kita tidak sholat malam? Kita ini sholat malam kalau lagi bersama, lagi rihlah, sama-sama bangun, itu pun kadang kita tidak sholat malam. Atau lagi Ramadan, coba di luar bulan suci Ramadan, dalam kondisi kita sedang sendiri. Kalau kita tidak bisa sholat malam, berarti hati-hati, mungkin saja ada dosa kita yang kita lakukan yang menghalangi kita dari sholat malam. Dalam perkataan yang lain, Hasan al-Basri dan yang lainnya, mereka pernah ditanya, kenapa saya tidak bisa sholat malam wahai imam, saya sudah buat segala macam cara untuk bisa bangun. Apa kata mereka? Hasan al-Basri diantaranya, beliau mengatakan, la ta'sillaha fin nahar yuqidhuka billail. Jangan maksiati Allah di siang hari, Allah akan bangunkan dirimu di malam hari. Dan itu juga pelajaran buat kita, bahwa kalau kita bisa bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah, itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita soleh, bukan karena kita, saya pantas bangun tengah malam, saya kan, bukan karena itu, tapi Allah yang membuat kita bisa bangun. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang buat kita bisa bangun, kita akan tidur sama seperti orang lain. Jemaah sekalian, Nabi mengatakan tentang keutamaan yang mulia ini. Nabi katakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian, wa atu'imut ta'am, berikan makan kepada orang yang membutuhkan, wa sallu billaili wan nasu niyam, salat malamlah sementara manusia dalam keadaan tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Di antara keutamaan dari sholat malam tadi. Dan sekali lagi, ya, bagi kita yang tidak sempat mendengarkan tadi, sekali lagi, sholat malam itu sejak setelah sholat isya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan para ulama yang lainnya, sholat malam setelah sholat isya itu sudah mulai waktu dikatakan sholat malam. Maka kalau kita yakin atau kita susah bangun tengah malam, jaga awal malam dengan sholat witir misalnya, supaya kita tetap tertuliskan sebagai orang yang qiyamul lail. Di antara sebab-sebab yang batin, yang sebab-sebab batinah yang berhubungan dengan hati kita jemaah sekalian untuk bisa bangun di tengah malam, ya, minha di antaranya kata beliau, salamatul qalbi lil muslimin. Bersihnya, selamatnya hati kita dari mengganggu orang-orang muslim. Mengganggu orang-orang muslim dengan hati itu seperti apa? Iri, dengki, hasad, penyakit-penyakit hati kepada orang-orang muslim, bersihkan itu supaya kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Karena itu juga dosa. Kapan kita masih dengki, kapan kita masih iri, kapan kita masih hasad, kapan kita masih membenci orang-orang mukmin, hati-hati, itu bisa menyebabkan hati kita keras. Kalau hati sudah keras, bagaimana dia bisa bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha lembut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau hati keras? Hati keras Allah gambarkan dalam Al-Quran, ya, seperti batu yang keras. Bahkan sampai lebih keras lagi daripada batu. Bisa sampai lebih keras lagi daripada batu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka salamatul qalbi lil muslimin, selamatkan hati kita dari orang-orang muslim. Dalam artian jangan ada dengki, jangan ada hasad, jangan ada iri. Ya, dan kita semua sudah tahu bagaimana kisah seorang sahabat di mana Nabi pernah duduk bersama dengan para sahabat. Nabi katakan beberapa saat lagi akan muncul seorang yang termasuk penduduk surga. Bukan ini, bukan. Bukan yang baru masuk, ya. Ini di zaman Nabi, bukan di zaman kita. Nabi katakan beberapa saat, bukan yang bagi-bagi aqua juga. Itu teh haji ucu itu. Nabi katakan beberapa saat lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Sahabat sudah menunggu-nunggu, siapa ini yang, ya, mungkin yang ada di pikiran mereka mungkin Abu Bakar atau Umar, sahabat-sahabat senior yang luar biasa. Tapi tiba-tiba muncul seorang yang mungkin tidak terlalu terpandang di antara mereka, dan dia sedang membawa sandalnya, dia tidak pakai sandalnya, dipegang sandalnya. Sahabat kaget, wah, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Besok pun demikian, akan muncul beberapa saat lagi akan muncul salah seorang penduduk surga, muncul orang yang sama selama beberapa hari demikian, sampai akhirnya salah seorang sahabat penasaran, kira-kira apa yang dia lakukan ini, sampai Nabi mengatakan dia termasuk penduduk surga, apa amalan yang dia lakukan. Sahabat ini datang mengetuk pintunya, beralasan dia punya sedikit masalah di rumah, saya izin untuk menginap di sini beberapa hari, yang tujuannya adalah dia ingin mencari tahu amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sampai Nabi katakan dia termasuk penduduk surga. Malam-malam dia perhatikan tidak ada sholat malamnya. Diperhatikan tidak ada sholat malam selama beberapa malam, sampai akhirnya dia tidak puas. Akhirnya dia mengaku, saya sebenarnya tidak punya permasalahan dengan di rumah saya. Saya sengaja datang ke sini karena Nabi duduk bersama dengan kami, mengabarkan akan muncul salah seorang penduduk surga dan engkau yang muncul selama beberapa hari. Maka saya penasaran amalan apa yang kamu lakukan sampai Nabi persaksikan kamu termasuk penduduk surga. Dia katakan tidak ada. Seperti apa yang engkau lihat? Kecuali tidaklah aku tidur malam kecuali aku maafkan semua orang yang berbuat salah padaku di hari itu. Luar biasa jemaah sekalian. Maka sahabat ini mengatakan, dengan ini engkau dijanjikan oleh Nabi, dipersaksikan oleh Nabi sebagai penduduk surga. Setiap kali dia mau tidur malam, dan ini susah, susah sekali. Makanya sampai sahabat mengatakan, ini yang membuatmu lebih daripada kami. Susah sekali memaafkan orang, apalagi benar-benar dia salah kepada kita. Kita mau tidur malam itu bukan kadang bukan maafkan, justru tunggu ngana besok. Ya, atau tidak mudah-mudahan ngana dapat ngana. Susah sekali jemaah sekalian, tapi justru itu yang membuat dia dipersaksikan oleh Nabi masuk ke dalam surga padahal orangnya masih hidup. Setiap kali dia mau tidur malam, dia maafkan semua. Dia ingat siapa yang berbuat salah pada hari itu kepada dirinya, dia maafkan semua. Dia maafkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Kata Allah Subhanahu wa taala, ayat yang Allah turunkan khusus untuk Abu Bakar dan umum untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu punya satu keluarga. Abu Bakar punya satu keluarga, keluarga jauh. Tapi Abu Bakar selalu menafkahi orang tersebut. Selalu diberikan uang bulanan oleh Abu Bakar. Dan pada saat orang-orang munafik menyebarkan fitnah tentang Aisyah, bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan, na'udzubillahi min dzalik, keluarganya ini ikut menyebarkan berita tersebut. Tentu Abu Bakar marah. Anaknya Abu Bakar, Aisyah, kamu mungkin bahasa kita, saya berikan kamu uang bulanan setiap bulan, saya bantu kamu setiap bulan, lalu kamu menyebarkan berita yang tidak benar tentang anak saya, bahwa anak saya berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Abu Bakar marah. Akhirnya Abu Bakar putuskan hubungan. Tidak ada lagi uang, tidak diberikan bantuan lagi. Allah turunkan ayat setelah ayat tentang pembebasan ya untuk Aisyah, pensucian untuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah turunkan ayat juga untuk bapaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falyafu wal yasfahu." Hendaklah mereka memberikan maaf, ya. Maafkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kalian juga mau supaya Allah maafkan kalian? Maka Abu Bakar ketika mendengarkan ayat itu dibacakan oleh Nabi, Abu Bakar langsung mengatakan, "Na'am, nuhibbu an yaghfirallahu lana." Kami sangat ingin agar Allah juga mengampuni dan memaafkan kami. Abu Bakar langsung maafkan dan langsung dia lanjutkan lagi uang bulanannya. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, dan memang kita tahu dia salah kepada kita, ketika kita maafkan dia, janjinya apa? Allah juga akan maafkan kita. Itu yang membuat sahabat tadi dipersaksikan masuk ke dalam surga. Dan coba bayangkan keadaan Abu Bakar kalau itu terjadi kepada kita. Anak kita dituduh berzina, anak perempuan kita dituduh berzina, kira-kira kita seperti apa jemaah sekalian? Akan sangat marah kita. Mungkin kita tidak akan pernah memaafkan orang itu. Sebagaimana yang terjadi kepada Abu Bakar, tapi ketika Allah menegurnya, Abu Bakar langsung maafkan. Supaya apa? Kata Allah, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Bukankah kalian juga mau supaya Allah maafkan untuk kalian? Maka memberikan maaf kepada orang itu juga adalah pahala yang luar biasa, amalan yang luar biasa. Makanya Syekh mengatakan, "Salamatul qalbi lil muslimin." Itu salah satu sebab untuk kita bisa bangun tengah malam. Selamatkan, bersihkan hati kita dari orang-orang beriman.
Jangan hasad, jangan iri, jangan dengki, jangan marah, jangan benci kepada mereka. Itu semua penyakit hati. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Begitu juga, bebaskan diri kita dari al-bid'ah. Perkara-perkara baru dalam urusan agama jangan lakukan. Ya, supaya Allah SWT membantu kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Tidak akan mungkin berkumpul bid'ah dan sunnah. Itu berlawanan. Sebagaimana syirik dan tauhid. Ya. Kesyirikan adalah lawan dari tauhid, bid'ah adalah lawan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa i'raduhu an fudulid dunya, berpaling dari fudulud dunya, perkara-perkara dunia yang tidak terlalu penting buat kita, berpaling darinya. Tidak usah terlalu sibuk dengan itu. Ya. Tidak usah terlalu sibuk dengan perkara-perkara dunia yang membuat kita lalai dengan akhirat. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau katakan haram hukumnya begadang di malam hari yang menyebabkan kita meninggalkan atau terlambat melaksanakan salat subuh. Ya, bahkan sampai jika ada orang begadang dengan salat di malam hari, tapi begitu baru mau masuk salat subuh dia, ah alhamdulillah saya sudah salat tahajud 1000 rakaat, sebentar lagi salat subuh, istirahat sedikit ya. Begitu dia tidur dan terlewatkan salat subuh, maka haram bagi dia dan dia dapat dosa lebih besar daripada pahala salat lail yang dia lakukan. Kenapa? Salat wajib dia tinggalkan, terlewatkan, padahal ini sudah salat 1000 rakaat misalnya, tapi begitu mau masuk salat subuh, tidur sedikit ternyata tertidur. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi kalau cuman begadang nonton bola misalnya. Nonton bola mubah hukumnya. Sebagian ulama melarang karena auratnya pemain-pemain itu terlihat sampai di pala-pala ya, di paha. Sebagian ulama mengatakan itu mubah. Tapi kapan dia melalaikan kita dari kewajiban kita kepada Allah, bisa menjadi haram hukumnya. Jamaah sekalian. Kenapa? Kita ini diciptakan bukan untuk nonton bola. Kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Ya, tapi kalau misalnya itu tidak membuat kita lalai, kita semogol tiba-tiba azan subuh, matikan langsung pergi azan subuh, alhamdulillah. Ya, atau kita lihat sudah waktunya tahajud, kita matikan. Sekarang nonton bareng di pause dulu, dihentikan dulu. Ayo kita sholat witir 3 rakaat. Ya, siapa tahu setelah sholat menang. Menang apa? Menang taruhan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, kadang ada juga yang mengambil kesempatan ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menang. Allahul musta'an. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga adalah ayya'rifa fadla qiyamil lail. Hendaklah kita mengetahui keutamaan dari qiyamul lail. Kalau kita tahu keutamaan sesuatu, kita akan termotivasi untuk melakukan sesuatu itu. Ya. Dan cukuplah keutamaan dari qiyamul lail itu, jemaah sekalian, adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melaksanakannya. Dan sekali lagi, qiyamul lail tidak mesti di akhir malam. Kalau kita sulit bangun di akhir malam, lakukan sejak setelah salat Isya. Ya, salat ba'diyah 2 rakaat setelah salat Isya, kemudian setelah itu salat witir sebelum kita pulang ke rumah. Salat witir dulu 1 rakaatkah, 3 rakaatkah, sesuai kemampuan kita salat, dan itu jaga setiap malam. Insyaallah dengan itu kita sudah tercatatkan sebagai orang yang menjaga qiyam lailnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa ya. Ini yang bisa kami sampaikan jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru kembalikan pada diri kami dan kami bertaubat atas kekeliruan tersebut. Jazakumullah khairan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.